Kita ini bukan hakim yang membawa martil memutuskan perkara orang kau masuk neraka. Kita hanya mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak ada kuasa. Saya bukan bupati, saya bukan gubernur, saya bukan presiden. Saya tak punya kekuasaan. Saya hanya bisa dengan suara, dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi, dengan pendapat ulama mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, melalui meja, melalui mimbar, mengajak orang ke jalan Allah. Tapi bukan berarti yang berdakwah ini cuma ustaz. Semua kita ini mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saya bukan ustaz, saya bukan ulama, saya tidak profesor, saya tidak kiai. Bapak mengajak istri dan anak. Mohon maaf Pak Ustaz, biniku pun tak bisa kuajak. Mati aja lah Pak. Di mana kekuasaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tapi mereka yang diberikan Allah jabatan kekuasaan, Bapak Kapolres, Bapak dan Ramil, Bapak dan Dim, Bapak dan Lanal, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, mereka tidak khutbah, mereka tak ceramah. Cukup dengan tanda tangannya, cukup dengan kekuasaannya, dipakainya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala.